Usai harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan dicabut, kini minyak goreng curah di pasaran mulai langka. Seperti di Pasar Cipete, Jakarta Selatan, minyak goreng curah kosong sejak 4 hari terakhir. Minyak goreng curah di beberapa pasar tradisional DKI Jakarta kosong sejak beberapa waktu yang lalu. Para pedagang di Pasar Cipete, Jakarta Selatan mengeluhkan soal ketersediaan minyak goreng curah yang kosong sejak 4 hari lalu. Pedagang juga mengeluhkan soal masih tingginya harga minyak goreng curah saat ini. Dan pedagang terpaksa masih menjual minyak goreng curah dengan harga tinggi, yakni Rp22.000 per kilogramnya. Padahal pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah, yakni Rp14.500 per kilogramnya.